Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Dan kali ini saya main tempat teman ya. Tempat Cak Indun. Tempatnya di Sadar Sriwijaya. Ini di kebun belakang rumah. Dan saya mau ngecek bahan bonsainya ya teman-teman ya. Ini terdiri dari wahong sama sancang ya teman-teman ya. Dan ada juga serut, kimeng. Oke, buat teman-teman yang mau, yang ada misalkan nanti ada yang minat, bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu beliaunya lagi jalan ke sini ya. Oke bang, ini teman-teman mau lihat bonsainya, bahan bonsainya tentunya. Dan ini mau saya cek harganya ya bang ya. Boleh, boleh. Oke. Ini saya mau, pertama ini ada kimeng ya teman-teman ya. Ini kimeng programan sendiri bang Indun. Iya. Ini mau dihargain berapa bang? Berapa ya? Kurang tahu sih, sebabnya masih kecil kok. Kurang minimal, kurang besar dikit lah. Oke, oh mau dibesarin lagi. Tapi kalau ada yang minat apa adanya, boleh lah. Oh iya. Ini dengan harga berapa Cak Indun dengan posisi seperti ini? Yang jelas ini programan akar sudah jadi ya. Iya. Sudah sedikit matang, jadi tinggal besarin lagi ya, minimal di atas 300 lah, 300 sampai 500. Di atas 300 ya teman-teman ya. Ini nanti bila ada yang minat tinggal calling saja di nomor deskripsi ya. Dan ini wahong ini ya. Wahong wacang. Cak Indun. Wacang nih. Ini wahong yang diokulasi sama sancang. Wahong gunung ya Cak Indun. Iya, ini dengan akar keliling. Ini termasuk keliling ya teman-teman. Ini masih membikin perantingan ya Cak Indun ya, percabangan. Ini mau dijual berapa Cak Indun? Kira-kira ya gimana ya, 400 lah. 400 teman-teman, tinggal besarin lagi. Dan ini lagi wahong, ini akarnya lumayan bagus ya teman-teman ya. Ini agak keliling. Cantik. Ini berapa Cak Indun? Sama lah. Berapa tadi? 300. 400. 400 teman-teman, ini wahong. Dan ini lagi. Ini juga keliling ya, teman-teman ya. Untuk ini akarnya kebanyakan keliling karena ini wahong hasil budidaya ya, Cak Indun. Budidaya. Cak Indun. Ini budidaya. Ini budidaya lah teman-teman, dijual dengan harga kalau ini agak mahalan dikit lah. Agak mahalan dikit, berapa Cak Indun? Ini kira-kira ya sampai 600 lah. 600 teman-teman. Tuh. Silahkan dihubungin kalau ada yang minat. Dan ini lagi, wah ini mantep ini untuk perakarannya ya. Dan besar loh ini teman-teman, untuk perbandingannya ya. Ya lumayan inilah. Ini berapa Cak Indun? Ini ya sama lah. Berapa Cak Indun? Ini ya sekitar 600-700 lah. 600-700 ya. Bisa kirim-kirim Cak Indun ya? Bisa kirim-kirim teman-teman. Dan ini saya lihat serut. Ini serut programan sudah berapa tahun ini Cak Indun? Ini minimal sudah 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Ini bagus juga. Untuk perakarannya lihat teman-teman. Tuh, wow, mantap. Ini di timbun dalam ya teman-teman ya. Untuk akarnya seperti programan ya. Dan ini sudah mempunyai lengan-lengan. Lagi nunggu pembesaran ini ya Cak Indun ya. Iya. Lagi nunggu pembesaran ini. Dan untuk mahkota dan backgroundnya sana ya teman-teman tuh. Ini berapa ini Cak? Kalau ini sesuai dengan barang langka. Toh ini sudah besar, jadi ini 1.500 lah. 1.500 teman-teman. Silahkan yang minat. Ini lagi proses ya tentunya. Tuh lihat. Nah ini akarnya ini. Wah kropos ini teman-teman, dari belakang kropos. Nah tuh. Karena untuk serut di sini juga sudah langka ya teman-teman ya. Langka, tanaman langka. Wajar kalau ukuran sebesar ini dijual harga segitu ya teman-teman ya. Karena sudah langka sekali, mungkin di wilayah teman-teman semua masih banyak ya. Oke, ini lagi proses gabung kimeng ya, Cak Indun ya. Gabung kimeng.
bekas gabung gemung. Dan ini ada kecil-kecilan ini. Kecil-kecil. Nah, ini sancang ini teman-teman, biarpun kecil sancang ini bisa buat mame. Ya, sepertinya sudah tembus ini, Cak. Ini ya. Berapa, Cak? Itu gimana ya, masih kecil juga. Ya nggak apa-apa, Cak, kalau misalkan ada yang minat suka yang kecil. Bisalah 100.000 lah. Nih 100.000 teman-teman. Akarnya sudah ada ya teman-teman ya. Nih. Tinggal main cutting jadi nih teman-teman. Dan yang ini, Cak. Samalah sama. Ini 100.000-an ini, Cak ya. Ini 100.000 ya teman-teman ya. Sudah subur hidup. Dan ini juga. Ini dulunya dapat dari mana, Cak? Itu juga beli juga nih. Dan ini kali ini diminta boleh nih. Diminta boleh. Dan ini lagi teman-teman tuh. Ini juga berapa, Cak? Ini, Cak. Sama lah itu, Bos. 100.000. Iya. Expose root ya, teman-teman ya. Kecil sekali ini. Tuh. Kecil sekali. Dan itu tuh lagi program pecah batang. Cak Indian pecah batang, teman-teman tuh. Ini dijual enggak, Cak? Enggak tahu, kalau ada yang minat lah boleh. Boleh. Berapa, Cak? Itu walaupun kecil tapi sudah tertata rapi akarnya. Iya. Belum dikorek, itu sudah jadi, tinggal besarin aja. Itu 200 lah, 200.000. 200, teman-teman. Silahkan kalau ada yang minat, ini kembang kertas. Kembang kertas berapa, Cak? Kembang kertas enggak, kembang kertas enggak dijual. Ini proses gabung gimeng. Dan ini wahong apa sancang nih, Cak? Wacang itu, Bos. Ini wahong lagi, teman-teman. Bokel ini berapa? Nah, itu 250 lah. 250 dengan akar juga keliling ini, teman-teman, sebenarnya. Kalau di kamera mungkin enggak terlihat. 250 wahong ya, teman-teman. Wahong gunung. Wahong gunung. Ini sancang. Sancang. Tapi wahong ini ya, Cak ya? Iya, wacang juga. Berapa, Cak? Berapa, Cak? Itu janganlah itu. Masih belum apa? Jangan, kaptennya. Oke, Cak. Dan ini ada kemuning. Wah. Proses kemuning juga, Cak. Wah, akarnya juga sudah masuk ini, teman-teman. Berapa, Cak? Itu 200.000 boleh lah. 200.000 angkot. Dan itu sancang. Ini tentunya kita lagi ngeliput di kebunnya ya, teman-teman ya. Beliau juga punya bonsai yang sudah jadi. Kemungkinan nanti juga akan saya liput, tapi di video lain ya. Untuk Cak Indun, bila ada teman-teman yang minat, bisa hubungi nomor Cak Indun ya. Oke. Oke, oke, oke. Siap. Oke, Cak Indun, mungkin segitu saja. Terima kasih waktunya. Semoga sukses. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.